bonus bensin Pak Ajis. Oke, buat ya, ke depan. Mantap. Oh, 16 rata dah. 16 rata. Oke, 19 juta. Kita kasih bonus-bonusan. Apa tuh? 19 sudah terima ganti oli cunha. Widih, mantap kok. 27.500 dah. Udah kurangin GoPay-nya dah. 27 lempeng. 27 lempeng. Nah, kalau nah, yang ini 26.500 apa adanya. Apa adanya. Kalau mau rapi, benar semua. Benar semua. Tambah 5 juta lah. Kasih bonus. Apa tuh? Bonus Ramadan, giveaway Ramadan. Terima AC dingin, sama spion kiri ada, sama oli cunha. Dikasih dah, 3-3, udah AC-nya kita dinginin dah ntar. Sama oh, 33 juta. Ngerapiin itu tuh. Dashboard. Dashboard. Terima dashboard dingin. Nah, kalau ini cakep bener sih ini mau. Siap. Emang wayahnya buat mudik ini mah. Wayahnya buat mudik, buat bawa keluarga. Ini SX ya? Ini SX. Betul Bang Haji. Tahunnya mudahan. 2099. Oh, 99. Biasanya kan yang banyak beredar tahun 97. Betul. Ini tahun 99 Bang Haji. Mobilnya masih ngaleng. Masih Orion, lagi belum dirubah-rubah jadi kapsul ya? Betul. Pajaknya satu kali aja. Oke. Baru kelewat kemarin, bulan 12. Platnya B Depok nih ya? B Depok. Oke. ZGZ. Cinere nih. Dalemannya juga rapi. AC-nya dingin? AC-nya lupa-lupa ingat. Ntar kalau kurang dingin bisa dibantu. Pokoknya terima dingin ya? Boleh, terima Oke. dingin boleh, apa adanya boleh. Minusnya apa aja berarti pajak? Paling ya estimasi ya servis ringan 1-2 juta aja. Oke. Biasalah kalau AC kurang dingin, kaki ada bunyi. Body mah nggak usah dandan ya? Body nggak usah dandan Bang Haji, aman body. Rapi. Interior bungkus atau ori? Interior kayaknya bungkus, cuman rapi lah. Oh, ntar kita ganti kali. Mobil tua mah yang penting mah rapi. Betul. Dapat yang ori syukur-syukur dah. Dapat ori syukur, iya. Dapat retri penting rapi. Yang penting rapi. Kalau mau ori rapi, budgetnya harus rapi yo. Ya, itu mobil antik namanya Bang. Nah, mobil antik. Ini siap. Buka berapa duitnya? Bukanya 42 aja. 42 masih boleh nego? Boleh nego dong. Di 37 berangkat nih om? 37 paling di bawah 40 biar enak. 39 dah. Udah kurangin 1 juta lagi dah, 38 ya? 38 paling apa adanya. Iya. Ini oh, kan dana estimasi 1 juta 2 juta. Ntar hitung-hitung kalkulasi lagi aja di sini. Okay. Sementara harganya 38 apa adanya. 38 juta datang ke sini ngobrol sama Udah langsung. Bukan kinjang kapsul, dapat kinjang kapsul. Tahunnya juga 99. Bukan 97. Bukan kinjang super, bukan kinjang otak ini kan. Orang ngejualnya emang di 40-an bang. Bukan ngejual di 40 bang. Tinggal kasih bot 5, pendekin, pet, main Jakarta Selatan. Bisa kebantu kalau begitu, Mas. Nah, di atas 30-an ada juga. Tahunnya lebih muda. Tahun muda. Yang jelas kalau tahun muda pasti lebih mahal harganya. Lebih mahal, tapi kan minim masalah, nggak pusing. Betul. Ya, pusing. Ya, artinya kita di sini juga harganya jadi bawah pasaran. Kita kasih harga yang paling-paling murah dah. Ya, tadi kan janji kita mau ngasih tahu yang umurnya agak mudaan. Betul. Salah satunya ini nih. Betul. Nimor EO. Ini tahun 2000. Ini Vios Limo, Bang. Vios Limo mantan nih. Tampilan ini betul mantan lagi. Tampilannya sih udah Vios G. Ya udah upgrade ya. Tahunnya 2005. Tadi pas tahun datang saya kira Vios G ini. Nah, banyak yang ketipu, Bang. Peleknya udah racing. Oke, niat yang rupanya. Joknya udah blue dulu. Dibeliin sama dia. Oh. Iya, blue dulu. Udah pakai spoiler belakang, okay. Ada emblem G-nya lagi. Kelihatan Vios G-nya. Yang bikin pang itu joknya dibikin blue orinya Vios. Betul, ori Vios. Betul. Berarti minusnya ada nih om, apa aja? Minusnya ini paling kuil, busi, berbet, tunap lah. Sama oli nanti terima rapi. Pajaknya? Pajaknya satu kali aja. Pajak satu kali. Pajak satu kali, kuil, berbet. Ya nggak nyampe 5 juta kali ya? Kalau sama pajak, 4 jutaan sih udah. 4 juta udah aman lah ya. Kalau mau rapiin mobilnya dulu, pajaknya di luar nanti juga boleh. Kalau mobilnya doang rapiin berapa duit paling? Mobilnya ngerapiin paling terima rapi. Langsung harga dah berarti kalau gitu. Harga include terima rapi 45. 45 terima rapi. 45 terima rapi. Oke. Okay. Yeah. Kalau apa adanya? Apa adanya paling di ya 40 lah enggak apa-apa. 40. 40 enggak apa-apa. 40 apa adanya, kurangin GoPay lagi kali om Dutun. Apa adanya 39,5. Oke, Oke dikasih. Apa adanya 39,5. Nanti gini, masalah dandan, servis, itu kan ada hitung-hitungan. Betul. Bayar dulu aja mobilnya, nanti biaya servisnya berapa, tinggal dibayar belakangan. Iya. Lanjut mobil selanjutnya, lanjut. Ini kali ya? Langsung yang deket aja. Oh, yang deket aja dah, yang depan mata dulu dah. Yang muter-muter panas. Iya. Ini Karimun Estilo. Karimun Estilo. 2010. Pajak op satu kali. Mm-hmm. Transmisi manual. Mobil rapi, lempeng. Iya, mobil rapi. Dalemannya juga manual. Oh, manual. Oke. Udahlah ini mah tinggal pakai aja. Tapi biasa.
apa servis, tuh? Servis ringan. Servis ringan. Pajaknya tadi maaf. Pajak sekali aja. Pajak satu kali. Dalamannya gimana nih Om? Dalaman juga rapi tuh. Oh, dalaman rapi. Warna coklat-coklat beige. Retrimannya bagus bang. Kadang ngeretrim orang jelek. Oh betul. Mana abang lihat sendiri ya rapi banget. Rapi. Ini pajak estimasinya berapa? Pajak 1 juta sekian sih. Nggak nyampe 2 juta. Ini kan CC-nya 1000. Iya. Ya taruhlah 2 juta lah. Oke. Okay. Bannya juga masih pada bagus. Iya. Buka berapa tadi Om? Bukanya 63 aja. Buka 63 aduh. Ya. Buka 63. Set kalau saya tawar di angka cantik 55 dikasih 5 belum paling 59. 59. Iya. Yeah. 57 deh. 57 paling 58 dah pada ini. Ya udah 57,5 berarti salaman. Apa adanya? Iya. 57,5 apa adanya belum servis. Mungkin AC-nya apa itu yang sih. Hitung sendiri kita belakangan. Bayar dulu mobilnya. Iya. Servisnya belakangan. Belakangan. Hitung-hitungannya gitu. Ah, hitung-hitungan di sini, servis di sini, servis sendiri boleh. Boleh. Siap. Lanjut kita geser ke mobil mana nih? Oke, depannya. Depan dulu berarti ya. Starlet, sini ya. Sebelah Starlet. Nah, Avega. Avega. Ini matic manual, Om? Manual. Avega 2000, Avega GX 2010. Oke. Pajaknya hidup. Pajaknya hidup. Pajaknya hidup. Mobil masih lempeng. Betul. Ngaleng. Ngaleng. Oke. Oke, 2010. 2010 ya. Manual pajak hidup. Jok orisinil. Jok orisinil. Fabric. Peleknya cakep. Peleknya cakep. NKRVF. Sekarang kan musim kayak gini bang ya. Peleknya pakai warna putih. Nah, ini udah warna putih. Pelek warna putih, ban slick, pendekin. Nah, kalau mau dipendekin boleh. Cuman ini posisi masih standar. Masih standar. Cocok buat keluarga. Kalo selera yang beli, itu. Iya, yang beli anak muda hobi, potong 2 jari, 3 jari dah. Fairnya. Iya, iya. Bonus e-racking. Bagaimana? Ini motor hobian, Pak. Motor pakai aja. Tapi kalau lihat e-racking, lihat motor trail, di sini jangan ditawar. Iya, iya, iya. Kalau lihat spread 2 ini jangan ditawar. Bercanda, bercanda. Siap, siap, siap. Ini Om buka di harga berapa? Bukanya 58 aja. 58 mobil juta. Mobil cakep, soalnya pajak hidup, Om. Berarti minusnya? Kaca bening. Minus sama lah ganti oli cunap. Ganti oli cunap. Sama ya, baret-baret pemakaian kecil lagi. Ya, itu mah nanti dipolesin lagi boleh. Bisa dipolesin. Baret-baret harus kan nanti hilang. 58 kalau ditawar di 54 Om. 54 lebihin 1000 dah buat dandaninnya. 55 juta. Oke, 55 juta dapat jadi Avega manual pajak hidup. Terima ganti oli cunap. Terima ganti oli cunap. Terima moles. Terima moles. Udah glowing, ganteng, sehat lagi. Pastinya. Oke, lanjut yang mana lagi Om Tutun? Ada kijang kapsul. Apa kita blok sini dulu kali ya? Blok sini dulu dah. Ini kapsul tahun berapa Om Tutun? Biasanya buat mudik nih. Nah. Kijang kapsul tipe LX 2002. 2002. Agak mudahan nih. Lebih mudah dari yang tadi tuh. Betul. 2002 manual. Dalamnya ori apa bungkus nih? Dalamannya bungkus, cuman rapi. Bodinya juga rapi catnya. Ini udah ala-ala ya dicat silver sama yang pemakai sebelumnya merah jadi agak manis. AC udah double belum? Kenapa? AC sudah double. AC single. Cuman dingin. Betul. Head unit double din. Audionya hidup. Oke. Okay. Pajaknya hidup bulan 10. Kaleng putih asli ini bukan kaleng palsu. Biasa kalau mobil tua kalengnya. Jangan dong. Emang asli putih. Ini asli loh. Pajaknya hidup panjang. Pajak hidup. Iya. Power window. Ah, ini kacanya masih engkol. Ini tipe apa tadi? LX. Oh, LX. LX itu yang sorry standar. Ya. Tadi dengarnya LSX. Iya. Cuman udah power steering, Bang. Oh, udah power steering. Udah power steering. Okay, jadi setirnya enteng, AC-nya dingin. AC dingin. Kacanya olahraga lah. Berarti 1800 ya? 18 kalau kapsul biasanya. Iya. Bannya masih pada bagus. Betul. Masih siap mudik ke Sumatera berangkat ya itu. Berangkat ini Sumatera mah berani saya bawa ini. Oh, Sumatera berani. Pede lah, pede, pede. Minusnya apa ya? Minusnya belum dibayar. Ini. Itu memang biasa banget itu pedagang. Ini baru masuk, Bang. Jadi di konten Autos ini apa namanya si Kijang Kapsul, Starlet, terus tadi yang beberapa mobil murah itu baru masuk. Oh. Jadi emang mobilnya bukannya belum laku, baru di konten ini teman-teman hot yang item. Hot item. Nah, hot item. Kita bilangnya new entry, newcomers. New entry, newcomers. Newcomers di Belantika perjualan mobil banana. Iya. Yeah. Bentar lagi new shot. Amin. Ini buka berapa, Om? 53 aja. 53 juta. Buka harganya. Masih bisa nego? Masih dong. 48 gimana, Om? 48 belum. 50 lempeng. Kurangin GoPay ya. 49.500 di bawah gocap, di bawah gocap. Dapat tahun 2002 loh. Nah, tuh. Dan. Lanjut Om Tutun. Nah, ini nih. CRV murah tuh. CRV. Budget enggak nyampe gocap. Oke. Pengen CRV.
Ini 2000 pas. 2000. Oh, tahunnya. CC-nya tahun 2000 pas. Kan kan ini ada CC-nya 2000-an, tahunnya 2000-an juga, Bang. Tahunnya 2000 juga. Abang nanya tahun, nanya CC. Nanya tahun. Tahunnya 2003. Tahun 2003. CC-nya 2000. Oke. Siap. Berarti ini mobil, nah bicara dari minusnya dulu deh. Minusnya apa nih, Om? Minusnya di pajak aja. Berapa kali, Om? Pajak 2019, Om. Berarti 5 kalian ya? 5 kalian. Estimasi berapa itu? Pajak 2,5 sama denda 3,5. ACC lain-lain 17,5, hampir 20 juga lah. Hampir 20. Kalau ini mah gini, Bang. Pengen CRV, budgetnya kagak nyampe gocap. Nah, ada nih kita pilihannya. Beli aja dulu. Beli aja dulu. Ini titipan Ustad, Bang. Dipakai-pakai. Ini kebutuhan buat naik haji adeknya. Oh. Matic aman, mesin aman. AC juga dingin nih, seingat saya. Tinggal interior pake. Kulit ori ya? Kulit ori. Tuh. Wah, udah tinggal pakai dah ini mah. AC adem berarti normal ya? Power window normal. Saya dingin. Power window ntar kalau misalnya ada yang kurang-kurang nih seret kayaknya. Dibantu servis okay. Di sini boleh, apa adanya boleh. Bodi paling ngasol-ngasol kap mesin dikit doang ini. Iya, kalau ini mah dipoles aja kayaknya, Bang. Saya. Biasa furnish kejemur lah. Iya, ini buka berapa tadi, Om? Buka 52 aja. Buka 52, CRV tahun 2003. Iya. Langsung bawain duit 47 dikasih sama Om Tutun. Jadi begini, ini kan titipan si Ustadz. Ustadz kalau nggak salah emang belinya 52. Jadi, ya kalau 47 kayak dikasih sama Ustadz lah. Langsung dikasih. Pak Ustadz, mana Pak Ustadz? 47 juta. Ya, langsung dikasih. Langsung dikasih. Ya, jadi ya emang Ustadznya juga udah. Oh. Sebenarnya kemarin pengennya 48, Pak. Cuman ya mungkin udah mepet banget, harus pelunasan biaya haji. Iya, betul. Dikasih sama dia kayaknya. Karena kalau naik haji kan nggak bisa antar-antar kalau udah berangkat ya, Om. Betul. Udah ada panggilan. Udah ada panggilan. Langsung berangkat. Nah, kalau ini ada Baleno ya, Om. Baleno. Ini dijual belum? Dijual. Oh. Cuman emang posisinya lagi rapiin. Oke. Okay. Ini ngebongkar mesin. Hmm. Ini jadi udah rapi, Bang. Dibeli nanti posisinya spare partnya kita beliin yang ori-ori yang bagus-bagus. Oke. Okay. Ini dandannya aja saya habis hampir 4 juta. Mungkin sama AC 5 jutaan. Oh, jadi teman-teman yang beli udah siap pakai lah ya, udah nggak pusing ya? Udah siap pakai, kita kasih bonus aja nanti AC sama moles. Oke. Okay. Lebih kinclong. Betul. Kondisinya, Bang, joknya udah di sini, Bang. Itu bludrunya kelihatan cek, Bang. Bludru, Bang. Tadi sebenarnya udah ada yang ngecek, cuman masih mikir-mikir, nanti ngabarin lagi. Baleno 97, manual. Manual. Kita jual di harga 38 juta buka harga. Pajaknya? Pajaknya satu kali aja. Pajaknya nggak nyampe 2 juta kali ya? Nggak nyampe 2 juta nominal. 38 juta ini udah beres semua. Udah beres semua. Ini udah dipolesin? Udah dipolesin, AC dingin. Kalau di 34 dikasih belum? 34. Aduh. 33. Ya, itu lebih murah. 33. Udah kita dinginin AC. Cuman pajak belum dihidupin. Okay. Pajak kan satu kali. Kalengnya juga masih hidup. Pakai-pakai dulu ya mobilnya. 33 juta. AC dingin. AC dingin. Mesin aman. Ini baru-baru loh, Bang ya. Ini baru-baru loh. Kita beli yang mahal-mahal spare partnya. Mantap. 33 juta. Gue nomor 34 ya, 33. Di mana lagi kalau bukan di Bang Tutun? Nawarnya ketinggian. Nawarnya ketinggian. Potong lagi sengaja biar kesana murah. Kita rapiin tuh dah, mantap dah. Nah, kalau ini nih. Nah. Wah, ini sih mudik bawa berapa orang yang muat ini? Siap. Ini Futura. Betul. 2000 berapa, Bang Tutun? Futura tahun 2008. 2008. Ini masih ngaleng, Bang. Tuh. Wah, iya. 1.5 ya? 1.5. Oke. Okay. Jok orisinil. Jok orisinil. Jok orisinil. Biasanya oh, iya. Jok udah belang bentong. Udah belang bentong, gak karuan, Om. Ini ada AC gak, Om? AC harusnya ada. Ntar dibantu cek aja lah. Oh, AC perangkat ada. Nanti dibantu dicek aja. Saya soalnya nggak jarang ngintip-ngintip, Bang. Oh, soalnya ada parfumnya biasanya ada AC-nya berarti. Ini bannya masih pada aman. Iya. Yeah. Body juga nggak harus dandan kayaknya ya. Body tinggal pakai, Bang. Tinggal apalagi pake. Mau lebaran gini tukang cat pada penuh. Biasanya iya. Pada nutup dia nyelesain PR-nya karena betul. Mau mudik juga dia. Daripada ditaruh kelarnya lebaran haji kan lo. Ini pajaknya gimana, Om? Pajak sekali paling. Pajak satu kali. Murah. Mesin sehat. Mesin sehat. Mobil Orion ini mah, Bang. Udah. Betul nih catnya juga Orion ini. Iya. Ini mudik ke Jawa, ke Sumatera, Madura berangkat ya? Berangkat, berani. Bensin irit lagi? Bensin irit, Futura mah, makanya dijadiin angkot. Cuman ini asli ya, bukan mantan angkot. Yeah. Hati-hati buat penonton yang beli mobil, apa namanya? Carry. Ataupun Kijang Super. Kijang Kapsul juga ada yang bekas angkot. Jakarta kan banyak, Kijang Kapsul angkot. Nah, kalau di Futura, cara ngeceknya paling gampang dari mana? Ada lah, ntar kita jelasin. Okay. Ngobrol di sini aja. Itu kan kadang, ya itu rahasia umum lah. Betul. Rahasia yang kadang ditutup-tutupin. Iya, iya. Kalau kita enggak, kita jelasin. Ini mobil asli. Buka berapa nih, Om? Buka 52 aja. Buka 52 juta? Iya.
Kalau di angka 43 dikasih belum Om Tutun? 43 belum, 50 lempeng dah udah. Mulai tinggi-tinggi nih. 48 dia. 48 ya. Tambah 1000 dah. Oke, 49 juta. Siap. Futura 2008. Iya. Nah, ini rapi gitu, Bang. Nih. Oh. Mobil gaul. Mobil gaul. Lu jangan bilang aleh lu, awas lu. Kapuk lu. Kalau lu anak modif dari tahun 2000-an, iya. Lu ngeliat mobil ini, ya ini. Iya, 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 tahun iya. 2000-an lu begini gayanya. Ada Krista Tasmania. Krista Tasmania. Aji, aji, aji. Ini ya. Yang Krista ya? Krista tahun 2002. 2002. Matic, Bang. Oh, ini Matic? Matic, Bang. Oh. Tampilannya aja garang nih. Tampilan garang, udah diceperin dikit, cuman nggak mentok, nggak serot. Coak sasis? Enggak, per doang. Oh, per doang. Ini udah ala-ala tuh pelek MRC. Oke, udah buat 5. Lampu udah semi-semi proji. Grill. Klap kelip, grill. Grill jaring ya kan. Grill buat apa, bakar daging. Oke, pangan lagi. Ini juga kap udah custom nih. Udah custom. Dibikin ada lubang anginnya. Lubang udaranya. Terus dalaman juga retrimnya, retrim rapi kayak sofa semi tuh. Semi sofa, AC. Audio? Audio jedak-jeduk, Bang. Hidup. Audio jedak-jeduk, Bang. Cakep sih nih mobil nih. AC dingin om? AC kayaknya dingin, lupa-lupa ingat ya. Double blower. Terus. Power window aman om? Power window aman, ntar kayak yang kecil-kecil gitu kita bantu aja, Bang. Oke. Okay. Pajak hidup. Pajaknya hidup. Hidup. Oh, bulan 8 masih 5 bulan lagi. Platnya? Bandung. Plat Bandung. Oke, okay, ya. Ini buka berapa nih om? 58 aja. 50 rata ya om? 50 rata. Tadi udah dengar 50 belum dijual. 53 dah. 51 deh. Tengah-tengah ada, 52 udah. Oke, 52 ya. Juta, Krista 2002. 2002, pajak hidup, mobil udah ganteng. Matic, Joss. Meo yang Matic. Matic, Joss. Ini bang, abang ketok dah body kelilingnya. 90% body kelilingnya ori. Ih, cakep. 52 juta, nggak nyesel dah. Siap. Mana lagi nih, Om Tutun? Taruna. Nah, ada Taruna. Sip, Taruna bang, di bawah 40 nih bang. Di bawah 40? Iya. Tipenya apa, Om? Tipenya CL. CL, oke. Pajak okay. Satu kali. Satu kali. Mobil tinggal dipakai. Body juga nggak usah dandan ya Om Tutun ya. Body rapi, joknya orisinil bang. Oh iya kainnya tuh. Joknya ori. Biru-biru sama hitam itu lucu loh. Yoi. AC-nya double nggak sih Om? AC-nya kalau CL single. CL single ya. Tapi yang AC double, dingin bang. Yang double tuh CX ya? Yang double CX, biasanya CX. Long, kemarin kita jual warna biru FGX. FGX. Iya. Pajaknya 99, pajak satu kali. Estimasi berapa pajaknya Om? Pajak di bawah 2 juta juga sih. Di bawah 2 juta. Oke, ya. Paling pajak aja, bannya masih pada baru nih. Iya, udah tinggal pakai bang. Tinggal pakai banget ini. Iya, abang lihat dah kondisi. Ini kalau mudik jalannya jelek ke kampung juga nggak pakai ngeluh. Iya. Soalnya enak bandingannya. Iya, nggak pakai ngeluh, enak. Iya. Buka berapa nih, Om Tutun? Buka 45 aja. 45 di 39 kali, Om Tutun, nah, ya? Nah, biar enak, tambahin gope 39,5. 39,5, dapat bonus apa ini 39,5? Ini tinggal dipakai sih soalnya, kita dapat dari pemakai. Oke. Okay. Paling kalau mau gantiin oli, biar rekornya dari awal lagi boleh dah. Ya udah. Ganti oli, filter, tune up. Nah, 39.500 ya. Gratis ganti oli sama filter. Siap. Filter bensin, filter rokok dong. Rokok beli sendiri ya? Oh iya, yaudah. Okay. Ada mobil apa lagi nih Om? Banyak. Nah, karena zaman yang mau lebaran, dari tadi gue kasih, Om Tutun kasih mobil-mobil gede, mobil keluarga, Om Tutun ya? Siap, betul banget. Ini APV tahun berapa, Om Tutun? APV tahun 2010, tipenya GX, okay. GX AC double. Ini udah arena berarti ya? Udah arena, transisi manual. Transisi manual, iya. Joknya bungkus tapi rapi. Bungkus rapi. Oke, mesin sehat, Om Tutun? Mesin sehat. AC-nya? AC-nya kurang dingin kayaknya, ntar terima dingin aja. Dia double? AC double yang tipe GX. Power window semua aman. Power window kayaknya aman. Ntar kalau ada yang mati boleh dirapiin di sini. Minus pajaknya nih Om. Pajaknya hidup. Oh pajaknya hidup. Pajaknya hidup. Oke. Paling tinggal nyalon daleman aja, mau oli tune up lah. Mau oli tune up. Bannya masih pada baru tuh. AC, estimasi dandan 1 juta 2 juta lah. 2 juta ya. Pajaknya hidup. Buka berapa nih Om Tutun? Buka 72. 72, 68 nih Om Tutun? 68 udah kita jual dah. 68 apa adanya. Ini gue sama Om, jadi kalau unit yang seminggu dua minggu belum laku, udah kita giveaway-in aja udah. Oh. Kagak nyari untung lagi beneran. Yang penting duitnya muter aja untuk dia. Muter, yang seneng kan konsumennya. Betul. 2010 Om, GE kan murah, 70. Iya, iya, iya. Hitungannya 68 tambah 2 juta kan 70, udah tinggal jalan mobilnya. 2010 udah gak mikirin mogok-mogok udah, ya mobil muda ya udah hitungannya. Mobil ya. Muda hitungannya. Iya. 68 iya. Juta dapat mobil muda. Yap. Di mana lagi kalau bukan di garasi Banana 3 ya, aja. Yoi. Bentley Livina tipe apa nih Om? Tipe Ultimate.
Oh, Ultimate. Yeah. 2008. Tahunnya agak muda, 2012. Oh, 2012. 2012. Oh iya, mukanya udah lain. Yep. 2012. Joknya ori. Joknya ori. Jadi kalau yang Ultimate sama atasnya lagi ada OS, itu joknya kulit itu. Iya, betul. Yang di bawahnya kan coklat blue dulu ya. Betul, ya. Betul, betul, betul. Tirnya juga asli tuh wood panelnya. Iya, wood panelnya asli. Okay. Audio hidup AC dingin, AC dingin. Matic aman. Matic aman. Mesin aman. 1800 berarti ya CC-nya? 1500. Oh, 1500. Kalau HWS 18. Nah, iya. Ini 15 lebih irit, Bang. Betul, betul. Standar Livina yang lain, tipe SWXP, tapi dia udah wood panel. Joknya kulit gitu. Oke. Okay. Oh, ya waktu itu saya lihat berarti yang highway itu 18. Iya, HWS banyaknya, Bang. 5 irit nih, 15 nih. Iya, lebih irit. Mesin enggak perlu jajan. Enggak usah, tinggal pakai aja. Bodi udah tinggal pakai. Pajaknya gimana, Om Toto? Pajak hidup. Weh, bulan 9. Pajaknya hidup. Mm. Masih lumayan lama. Siap. Buka di berapa, Om Toto? Bukanya 85 aja. 77, Om Toto? 77 belum. Kemarin udah ada yang nawar 80 apa adanya. Ini kan apa pintu belakang penyok dikit lagi parkir kayaknya. Itu kan ngecat bumper sama pintu sekitar 1 juta. Kalau dicunap sekitar 1 jutaan juga, 2 juta. Ini sebenarnya mobilnya 81 juga saya jual, Bang, apa adanya. Kemarin dia nawar 82 terima dandan. Nah, belum dah kalau segitu. Jadi kita habisin aja mobil 81 apa adanya. Kalau menurut saya ini enggak usah dicet. Menurut saya enggak usah dicet. Karena emang satu bengkel cat ngantri. Betul. Yang kedua itu kan ya bukannya bukan pelaka ya. Betul. Gitu. 80 apa adanya dia, Om? Belum. Semalam kan ditawar begitu. Ya udah berapa tuh? Lebihin gope dah, 80 apa adanya. Apa adanya kalau cuman oli cunap, enaknya langsung kerjain di sini. Oh. Karena kan takutnya udah lama olinya kita, takutnya disalahin kita lagi. Berarti 80,5 belum sama oli cunap. Bayar dulu aja 80,5. Nanti tinggal hitung-hitungan lagi di sini, ganti olinya berapa kok sama filter. Okay. Biasanya berapa sih di sini ganti oli? Nah, ganti oli, filter sama ngasih montir cunap. Kalau ada busi yang dibeli sekitar 700. Kalau enggak beli busi 500. Oke. Okay. Murah loh. Situ. Langsung geser lagi, ada APV ya, lagi. APV lagi. Ini Arena lagi. Betul. 2000. Ini mudaan 2012. 2012. Iya. Ini mukanya udahlah tuh, lain tuh sama yang itu tuh. Betul. Ini udah krum. Ini kayaknya tinggian ya SGX ya? Ini sama, Bang, GX standar juga. Bukan GX standar, GX doang. GX bukan doang. SGX. Oh. Iya. Tapi kayak jadi sama aja, Bang. Itu 2010, cuman ini 2012. Oke. Okay. Tahunnya mudaan. Cuman mungkin beda tahun, mungkin ada sedikit-sedikit yang beda kali ya. Nah, udah ada variasinya, roof rack. Betul. Buat naruh barang di atas, diikat, naruh tenda juga bisa. Betul, buat camper van. Buat camper van juga bisa. Kita, kalau ada bonus-bonus gini, Bang, nggak kita ambil. Oh. Jadi, udah buat yang beli aja. Sama, apa ya, mobil-mobil yang lain tuh kayak ada head unitnya Android, ada powernya, itu udah jadi bonus yang pembelinya aja. Oke. Okay. Pajaknya gimana, Om Tutun? Pajaknya ini 2 kali. Pajaknya 2 kali, platnya B Depok. Bulan 1 ya. Estimasi berapa nih, Om Tutun? Pajak 2 kali sekitar 4 juta, mungkin sama biaya proses, nembak segala macam mungkin 5 jutaan lah, 5 kurang jutaan lebih. Pajaknya, ban yang masih pada bagus, siap. Interiornya ori. Siap. Buka di berapa nih, Om Tutun? Buka 75 aja. 75 di 70 rata nih, Om Tutun ya? 70 rata 72 dah kali. 71,5 dah. Siap, gas. 71,500. Udah terima ganti oli cunap sama nyalon. Oke. Okay. Bonus lagi. Bonus lagi. Lanjut. Ya. Oke. Okay. Ini ada CRV lagi. Ada CRV, Bang. Bentuknya sama kayak yang tadi ya? Sama Gen 2. Cuman ini mudahan tahunnya. Ini 2005. 2005. 2000 cc juga. Yang ini 24. Oh, 24. Karena mudahan mesin baru ya, kayak 24 ya. Mungkin, mungkin, mungkin. Interiornya ori nih kayaknya. Interior orisinil kulit. Okay. Cat juga furnace-nya masih nyala. Betul, betul, betul. Terus pajaknya 1 kali doang. Platnya F ya? F Cibinong. F Cibinong. Yeah. Matic-nya aman, Om? Matic aman, mesin aman. AC, Om? Paling dandan AC. Mesin kaki-kaki, ya penyakit CRV sih. Betul. Oh, yang tadi titipan Ustadz, dia keras soknya. Kalau yang ini kayaknya ada bunyi dikit, kalau nggak salah mah. Oke. Okay. Peleknya lihat dong. Pelek Jerman. Peleknya pakai pelek Jerman. Oh, bahasa. Nggak tahu dah. Ini peleknya pakai ring berapa nih, Om Tutun? 18. Ring 18. Iya. Krum. Ya. Ini sih bukan buat ke tanah, buat ke mall sih. Kalau pakai pelek krum. Buka berapa, Om Tutun? Bukanya 70 aja. Buka 70, nego pajak 1 kali. Boleh. Harganya? Bukanya berapa? 70. 70 kan? Iya. Mobil sehat cuma aja 1 kali. Gue negoin pajak aja deh. Siap. 68, Om Tutun? 68. 64. Gue baru kena di sini doang nih. Gue tahu 68 dikasih 64.
Ampun, ampun murah banget ya. Udah 64. Jual dah tuh biar cepet laku aja. 64. Iya. Oh, udah. Udah 64 enggak apa-apa. Udah tuh gue tawarin 68 dikasih 64. 64. Biasa gue tawar 70 dikasih 50 sama dia. 64 juta CRV 2003. Siap. 2005 ini. 2005, sorry. Tuh. Siap. Nah, ini ada Mercy. Mercy. Cibo. Cibo. Berarti 1800 nih ya? Betul. 2000 berapa, Om? 2003. 2003. Iya. Oh, yang tipe klasik nih, teman-teman. Betul. Ini bodinya masih rapi. Bodi rapi. Tinggal cuci poles sama moles lampu. Ya. Mesin sehat, Om? Mesin sehat. Matic. Ini kan Matic banget. Yang paling utama nih Matic-nya, Bang. Matic Mercy itu bisa 20 jutaan kalau turun. Ini alhamdulillah Matic sehat, Bang. Matic sehat. Iya, Bang. Ada malfunction, Om? Malfunction biasa ada. Kalau sensor-sensor Mercy tua itu di indikator apa namanya layar ya, itu selalu ada. Karena biasa kegunjel-gunjel, kabelnya pada longgar. Daripada kita beliin sensor 2-3 juta kan sayang duitnya. Disimpan aja, ditabung aja. Soalnya mobil aman, saya pakai-pakai kok ini. Aman. Oke, AC dingin dong? AC terima dingin. AC terima dingin, pajaknya gimana? Pajak 3 kali. Pajak 3 kali, sih masih berapa? Kalau cek online itu pajak tahunan 2.400.000. Denda tahunan 400, denda berjalan mungkin sekitar 3 juta. 10-an kali ya? Kali 3, 10, 11, 12 kurang 12 lebih. 12 lah. 12 juta, peleknya ring 18. Keren nih. Buka berapa, Om Tutun? 65 aja. Oh, ini kalau gua tawar nih, kalau gua 65. Ya. 65 tawar udah dah. Siap, berapa? Bingung kan gua? Ini tawar aja. Di 55 dah. 55 belum, paling 60. Oh, kali ini beneran 60 juta. Dapat bonus enggak, Om Tutun? 60 bonus nanti kita cek lagi lah kalau AC-nya masih kurang dingin. Okay. Terus minimal nyalot. Oke, kalau Mercy kan biar kelihatan kinclong, ntar di bawahnya baru dibeli kan dipakai enak. Betul, jangan sampai bawa Mercy buluk kan ya. Jangan dong. Sama orang yang salonin. Masih ada lagi nggak, Om Tutun? Ada banyak, ada Sigra, ada Xenia. Nah, siap. Ini nih, Sigra dulu nih yang paling dekat nih. Ya. Ini mah mobil muda banget ini. Ya. 2000 berapa, Om Tutun? Sigra R. 2017. 2017. Transmisi manual. Oke. Okay. Dalamannya gimana, Om Tutun? Dalaman orisinil itu bungkusan aja. Oh, cuma dibungkus hitam merah. Bungkusnya dibuang boleh karena dalamnya ori. Oke. Okay. Pajak 2 kali. Estimasi pajak ini blokir nama. Mungkin dihidupin pinjem KTP Tangerang sekitar 7 jutaan. Oke. Okay. Bannya masih pada bagus. Iya, cat rapi, Bang. Cat rapi. Ada dandan. Mobil dandan lah ya. AC dingin. AC dingin. Buka berapa, Om Tutun? Harganya di 90 buka harganya. 90, pajaknya tadi 2 kali ya? Pajak 2 kali. Pajak 2 kali. R manual 2017. 78 dia betul-betul ya? 78 belum, paling 85. 85? Ya. 82,5 deh? 84 dah. Oke, 84. Siap. Juta dapat Sigra. Sigra R manual. Sigra manual 2017. 17. Oke, lanjut. Nih. Wah, terakhir berarti ini ya? Oh, ini terakhir nih? Terakhir. Oh, itu ada Panther, teman. Nggak usah dah. Nggak usah diceritain. Ntar biar kesaran aja. Panther LM 2014. Oh, splash belum loh, Bang. Ini, oh iya. Ini dulu berarti nih? Ini dulu dah. Ini dulu. Ini Xenia tahun berapa nih, Om? Tahun 2010. 2010. Tipe XI. Manual. CC, betul. CC 1300 manual. Oke. Okay. Pajak 1 kali aja. Pajak 1 kali. Bulan 12 kemarin baru kelewat. Pelatnya Banten ya? Pelatnya Banten, ya. Pelatnya keren, ring 17, pakai ya. Posen. Ya. Mobil bodi mau sedandan ya? Bodi gak usah dandan. Ini banyak orinya. Ya, daleman juga rapi. AC juga dingin. Tinggal dipakai aja. Tinggal dalemannya ori? Dalaman ori, Bang, tinggal saya, Bang. Ya. Mesin sehat, AC dingin. Mesin sehat, AC dingin. Buka berapa, Om Tutun? Bukanya 80 dah, enggak apa-apa. 80. Pajaknya tadi sekali ya? Pajak sekali. 80 72, Om Tutun ya? 72 belum. Paling 75. 75, 74 ya? 74 boleh dah. Oke, 74 juta. Siap. Nah, ini tok terakhir. Nah. Ini cocok buat mama ya, anak kuliahan. Ya. Apa lagi nih? Anak kuliahan, emak-emak, bapak-bapak juga gak apa-apa sih. Bapak-bapak juga boleh. Gak masalah. Yang penting, asal suka warna merah aja. Asal suka warna merah. Yang penting asal dibayarin aja dulu. Betul. Yang penting mah itu. Kalau kita mah dagang, yang penting dibayar. Ini splash tahun berapa, Om? Suzuki splash 2013. 2013. 2013 nih tahunnya nih. Nih. Manual. Manual. Oke. Okay. Pajak 2 kali. Plat mana, Om Tutun? Plat F sini. Plat E, pajak 2 kali. Oke. Okay. Iya. Ada lagi minusnya? Minusnya tinggal dipoles aja. Cat biasa kayak jemur. Oke. Terus dalamannya cakep tuntun ya. Pajak total 5 juta. Iya, dalaman rapi. Dalaman rapi. Itu retrim, Bang. Yang depan mah udah dibuka tuh, udah tinggal belakang dibuka ya. AC dingin. AC kurang dingin. Oh. Terima AC dingin boleh. Terima AC dingin boleh lah ya. 2013, bannya masih pada cakep. Iya.
Buka berapa menurut Tun? Orang jual 75, kita jual 70 masih nego. 70 masih nego. Di 67 kali menurut Tun ya? 67 boleh. Oke, langsung deal. 65. 65 tuh, kena lagi 3 kali. Terima AC dingin, terima ganti oli cucap, terima moles. Oke. Tinggal bawa. Sengaja gue tawaran rada tinggi karena gue tau menurut Tun jualnya murah. Siap. 2013 ya? 13. Okay. Bonus masih ada. AC. Cun up. Oke. Okay. Oli. Poles. Oh. Langsung aja. Bonusnya aja 2 juta lebih. Bonusnya 2 juta lebih tuh. Langsungnya datang ke Garasi Banana 3. Itu dia tadi udah seharian sampai aus. Udah muter-muter Garasi Banana 3 dengan Om Tutun. Mobilnya banyak banget, hampir 30 unit ya Om ya? Kurang lebih. Di part 1 ada mobil-mobil murahnya, di part 2 ada mobil-mobil menengah ke atas deh. Betul. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ke Garasi Banana 3 di daerah Cibinong, Jawa Barat. Betul. Nomor teleponnya diulang satu kali lagi Om Tutun. 0812-9001-9778. Oke. Okay. Jadi teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan komentarin. Mau nyari mobil apa, langsung di sini atau langsung WA Om Tutun? Langsung datang ngobrol-ngobrol juga boleh. Sambil ngabuburin. Boleh ngabuburin. Nyari-nyari takjil. Nah, betul. Om Tutun udah sore mau nyari takjil, pamit dulu ya. Oke, siap. Oke. Okay.